Proses pengalaman, beli saham, loss, cut loss, beli saham lagi, naik dia, take profit, itu yang lebih penting. Dan ini tujuannya adalah jelas bahwa kita ingin mencetak ya, membantulah pemerintah ya untuk mencetak wirausaha muda yang baru ya, karena dengan mencetak wirausaha muda tentunya ini akan membantu proses pemulihan ya, khususnya di Bali ya. Bagaimana ketika misalkan mendapatkan pendanaan, bagaimana mengolahnya? Nah, sekarang kalian pikirkan ide kalian tadi nih. Ya, pikirkan kalian ide tadi yang udah ada masukan, coba kalian diskusikan 2 menit sebentar aja. Kalian diskusikan apa yang harus kalian kembangkan dari ide yang tadi. Melakukan sesuatu dengan pelayanan, dengan niat yang baik, terus saya bilang dengan secangkir kopi itu kan sudah menawarkan suatu hal yang baik sama orang. Abad ke-11 sudah mengalami golden age ketika Bali diributkan ulang oleh kebetulan menjadi spiritual dari dewa raja, dewa itu kayak dewa ke universal. Maka dibangunlah Kayang Tigi itu kan abstrak. Bisnis apapun yang kita lakukan dengan passion, dengan kebahagiaan itu akan jauh lebih mudah. Nah, untuk ini pembuatan, cara pembuatan gelangnya di sini hampir 90% handmade ya. Pakai tangan satu-satu. Makanya ini lama.
ya. Kalau satu buah gelang ini kira-kira pedang hari kan sudah selesai. Sik yen. 3-4 hari satu buah gelang, satu. Ya, kalau buat 1000 berapa hari? Nah, mungkin kan buat 1000 pakai tangan ada prosesnya lagi. Ini bisa kita bikinnya namanya, kalau kita panen seperti ini namanya white peony. Kalau panennya seperti ini. Cuma dua helai aja. Ini biasanya kita panen sampai di sini. Ini ntar larinya beda lagi prosesnya. Teh itu semuanya bahan bakunya semua dari bahan yang sama. Cuma cara membedakannya nanti itu di pengolahan. Dia mau jadi green tea kah, ya, mau jadi black tea kah, semua ada di pabrik prosesnya. Apa kira bisa memilih daerah Tabanan? Karena kalau untuk yang di daerah Tabanan ini, curah hujannya itu cukup untuk memenuhi kebutuhan air kebun teh, perkebunan teh. Kandungan tanah di Bali sama yang di Jawa tuh kalau saya boleh katakan tuh ada beda. Kalau untuk teh yang kita tanam di Brumi ini memang dia rasanya lebih agak sweet dan nggak terlalu strong. Kalau misalnya dari saya pribadi sih jadinya bisa ada perbandingan sih, ternyata di perusahaan orang itu seperti apa, merintisnya seperti apa, kemudian dari tempat bekerja juga di dunia nyata, di tempat langsung bekerja juga seperti apa. Jadi bisa perbandingan dan bisa tahu banget prosesnya, ternyata membangun usaha itu seperti apa gitu sih. Kemudian juga banyak perusahaan yang baru kita kunjungin, kayak kebun teh ini kita ternyata baru tahu loh di Bali ada perkebunan teh gitu. Buka wawasan banget. Wajib banget ya, kalau misalnya ada tahun depan ini wajib banget. Dan mungkin kalau misalnya ditambah, mungkin ke perusahaannya, kalau misalnya memang ada waktu, ke perusahaannya lebih banyak lagi sih Pak. Dan lebih rentang waktunya lebih lama. Iya, timenya lebih diperpanjang. Betul, timenya lebih diperpanjang. Sendiri berasa saya perjalanan proses saya selama 30 tahun belajar bisnis dari satu tekad, nggak punya apa-apa, yang keinginan aja, pantang menyerah, jangan putus asa, belajar komunikasi yang bagus, semua akan ngalir ya. Soal teori segala macam kan sekarang di kampus sudah dapet, di komunitas lingkungan kesempatan belajar banyak sekali, beda dengan zaman saya dulu. Workshop metodologi penelitian mahasiswa pada hari ini saya nyatakan secara resmi dibuka.
merupakan program kompetisi terbuka yang proses seleksinya dapat diikuti oleh seluruh PTN dan PTS yang memenuhi syarat. Sungguh suatu anugerah bahwa Universitas Ngurah Rai termasuk dalam salah satu universitas yang dapat memenangkan hibah PKKN di tahun 2021 melalui Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ngurah Rai. Dalam kesempatan ini, kami sangat berterima kasih atas diperolehnya hibah PKKN dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang menurut rencana bersifat multi-year selama 3 tahun. Adalah membentuk calon-calon pimpinan masa depan unggulan yang nantinya bisa memiliki inovasi, kreatif, mandiri, berkarakter, dan bisa nantinya setelah lulus benar-benar bisa membantu masyarakat.